Ini jalur ini jalur ke arah Kampung Banjaran, teman-teman. Jalannya bagus juga sih. Turunan yang sangat terjal, guys. Ini saya berada di atas. Di atas sana itu adalah Gunung Tilu. Area masuk ke Kampung Banjaran yang pernah waktu itu terjadi longsor. Inilah Desa Jabranti, Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan. Desa yang paling ujung selatan dengan perbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Situasi di kampung di Desa Jabranti sangat tenang, situasinya santai dan begitu nyaman karena berada di bawah kaki Gunung Tilu. Oke, selamat menikmati situasi Desa Jabranti. Ibu itu gunung naon, Bu? Gunung Tilu nu. Gunung Tilu nu katingali ti Cibingbin. Sebut aya mak aya tempat ziarah paling mana? Naon aya kalitu cara? Ka mana ngalangkungna jalan kaki? Ngalangkung itu pernah kalitu aya. Ka dieu nanjak. Aya kuncena. Oh, saha namina kuncena? Bapak Sahodi. Buminya di paling mana? Oh, buminya di Caketan Taju. Eta kadin jalan. Naon Taju? Ya, nuhun punya.
desa. Nat? Masjid desa na mana? Kesra. Masjid desa. Oh, masjid desa ieu. Masjid desa. Oh, mohon ieu. Iya. Oh. Ari Pakuwo pa di mana rompokna? Oh, iya. Pak. Mohon, mohon. Kumaha Bu, iya situasi di dia Bu? Aman Bu? Lamun nuju musim hujan? Aman. Aman. Padahal ayeuna tos lancar saya nya Pak ka Bu ka banjarannya tos saya jalanna. Nah cuma nanjak unggul gitu. Aya pemukiman di ditu. Aya. Oh, masih aya keneh. Banjaran. Oh, ka Pungkur kan dialihkeun ka Kedaton. Kedatonnya. Banjaran pas. Oh, masih aya. Seberapa rompok? Seueur. Oh, seueurnya. Nuhun punya. Ini masjid desanya seperti ini. Masjid Desa Jabranti. Ternyata teman-teman, walaupun Desa Jabranti ada di pinggir paling ujung dengan di bawah kaki Gunung Tilu, ternyata perumahan-perumahannya masih sistem ekonominya masih bagus berjalan. Di sini ada pomini, ada toko. Jadi perputaran ekonominya bagus. Desa Jabranti. Pungkur 2018 abdi ka dieu. Ini teman-teman instalasi IPAL pembuangan air limbah di sini dari masyarakat, dari perumahan ditampung di sini.
Pira hari saya anak kira-kira? Pakuna enggalnya? Kamari pilihan 2002 hiji, berarti sampai seberapa sasi? Tilu sasinya. Bari ke mana ibu teh? Bari ke Rampok. Oh, matur nuwun banyak. Bari ke mana atau di mana? Tos ngejauh, Pak. Ngajahul paling mana? Ngajahul berarti di badai ya tentas. Tos. Oh, paling mana makam nak? Tanjak. Oh. Iya kalau ada sana abdi nuju ninggal hayang terang desa Jabranti gening Pak. Nuju di potoan ku abdi teh. Di Cibingbing. Bu. Tong isin-isin bu disorot. Aduh ibu mah. Desa Jabranti seberapa dusun, seberapa lurah? Opat dusun. Berarti opat lurah. Opat lurah. Opat. Berarti desa dusun Banjaran. Dusun Jabranti. Oh iya. Dusun Jabranti di dia, dusun Banjaran, dusun dua, dusun tiga, dusun Kilo Heran, dusun empat, dusun Banjar Kedaton. Penduduknya seberapa ribu? Penduduknya 2600-an, 2690-an. Hak pilih nak? Pilihnya 1900. Berarti lumayan loh, Pak, dibandingkan Cisaat. Dibandingkan 12 RT. Cuman memang jaraknya wungkul jauh. Jarak antar dusunnya tuh. Akhirnya di Jabranti ke Banjaran 3 kilo lebih. Nah, perbatasan teh sapali kidulan desa kampung Banjaran teh naon wilayah naon? Tadi itu namun terus wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah, nah, kabupaten mana? Kabupaten banyak. Cilacap atau Brebes? Oh Cilacap. Pamikari itu mah Cilacap, cuman paminung kadieu ka Brebes.